tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia, siapa yang tahu? Begitulah tuah seorang peniaga putu buluh Muslim Chatib, anda perlu dua tahu. Peniaga putu buluh menang sejuta RM, BMW ke-15. Kangar, tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia, siapa yang tahu? Begitulah tuah seorang peniaga putu buluh, Muslim Chatib, 62, selepas bergelar jutawan segera apabila cabutan Bank Simpanan Nasional, BSN, Sijil Simpanan Premium, SSP, yang dibeli pada 1999 dipilih oleh bank berkenaan sebagai pemenang cabutan jutawan Bonanza BSN SSP yang ke-95. Dalam cabutan berkenaan, dia membawa pulang wang tunai sebanyak sejuta RM serta sebuah BMW ke-15 sekaligus melengkapkan pencarian 95 orang jutawan BSN SSP bagi tahun lalu. Muslim yang juga peniaga di pasar malam serta mengusahakan gerai makanan bersama isterinya, Noraini Said, 54, di halaman kediamannya di Jalan Santan di sini, tidak menyangka untuk memperoleh kejayaan seperti itu. Saya sudah mula menyimpan dengan BSN sejak 1990 lagi dan pada masa yang sama juga, saya ada juga membeli SSP yang ditawarkan oleh bank itu sekadar untuk cuba-cuba sahaja apabila cabutan itu dijalankan, manalah tahu ada rezeki dapat hadiah. Sebelum ini, saya pernah jadi pemenang hadiah sagu hati daripada pihak BSN tetapi saya tidaklah pernah bermimpi untuk dipilih sebagai pemenang dalam setiap cabutan. Namun apabila saya mendapat tahu bahawa saya dipilih sebagai cabutan jutawan BSN SSP yang ke-95, saya agak terkejut dan tidak sangka ia boleh berpihak pada saya, katanya ketika ditemui di pekarangan kediamannya di Kampung Dagang, Jalan Santan di sini, hari ini. Menurutnya, kejayaan itu juga adalah rezeki Allah dan buat masa ini, dia belum mempunyai sebarang perancangan khusus untuk menggunakan wang daripada cabutan BSN SSP yang dimenanginya itu. Muslim menerima replika cik cabutan jutawan Bonanza BSN SSP bernilai sejuta RM daripada Zamringah, dua dari kanan, di rumahnya di Jalan Santan, Kangar. Foto Aizat Sharif. Muslim menerima replika cik cabutan jutawan Bonanza BSN SSP bernilai sejuta RM daripada Zamringah, dua dari kanan, di rumahnya di Jalan Santan, Kangar. Foto Aizat Sharif. Pada mulanya saya diberitahu oleh anak sulung saya sekitar 4 Januari lalu mengenai kemenangan ini dan ketika itu saya sedang berniaga di gerai ini namun saya tidaklah mengambilnya begitu serius kerana tiada apa bukti pun mengatakan saya menang. Namun apabila pihak BSN sendiri menghubungi saya maka saya anggapkan itu adalah perkara yang benar dan saya bersyukur dengan kejayaan yang diberikan kepada kami dalam hal ini. Buat masa sekarang, saya dan keluarga belum ada perancangan untuk menggunakan wang berkenaan namun saya berfikir untuk membawa keluarga menunaikan umrah selepas ini jika diizinkan Allah, katanya. Muslim yang berasal dari Sumatera, Indonesia mendirikan rumah tangga bersama Noraini pada 1987 di Kangar dan dikurniakan tiga anak perempuan berusia antara 26 hingga 36 tahun. Selain menjadi peniaga, Muslim juga adalah seorang jurulatih taekwondo bertauliah di Perlis dan banyak mengajar ilmu mempertahankan diri itu di beberapa sekolah menengah, rendah dan tadika di sini. Terdahulu, Muslim ditemui ketika menerima kunjungan pengarah negeri BSN Kedah garis miring Perlis, Zamringah di rumahnya. BSN dalam satu kenyataannya berkata, sebanyak 10 kategori cabutan termasuk satu kategori cabutan baharu diwujudkan bersempena dengan sambutan ulang tahun BSN yang ke-50 dengan ganjaran berjumlah 30 juta RM ditawarkan sekaligus meningkatkan peluang kemenangan bagi lebih 20,000 penyimpan. Tahun selepas bergelar jutawan segera apabila cabutan Bank Simpanan Nasional BSN Sijil Simpanan Premium SSP yang dibeli pada 1999 dipilih oleh bank berkenaan sebagai pemenang cabutan jutawan Bonanza BSN SSP yang ke-95. Dalam cabutan berkenaan dia membawa pulang wang tunai sebanyak RM1 juta serta sebuah BMW X5 sekaligus melengkapkan pencarian 95 orang jutawan BSN SSP bagi tahun lalu. Muslim yang juga peniaga di pasar malam serta mengusahakan gerai makanan bersama isterinya, Noraini Said, 54 tahun, di halaman kediamannya di Jalan Santan Kangar tidak menyangka untuk memperoleh kejayaan seperti itu. Menurutnya, kejayaan itu juga adalah rezeki Allah dan buat masa ini dia belum mempunyai sebarang perancangan khusus untuk menggunakan wang daripada cabutan BSN SSP yang dimenanginya itu.
BSN dalam satu kenyataannya berkata sebanyak 10 kategori cabutan termasuk satu kategori cabutan baharu diwujudkan bersempena dengan sambutan ulang tahun BSN yang ke-50. Dengan ganjaran berjumlah RM30 juta ditawarkan sekaligus meningkatkan peluang kemenangan bagi lebih 20,000 penyimpan. RM5,001 atau RM4,001 lah. Orang lain beritahu lah sama anak saya. Anak saya pun orang lain pula pun dia cakap, ayah dapat hadiah Bonanza ni. Ayah dapat ni RM1,000,000 dengan BMW ni cakap. Lepas tu anak saya pun macam tak percaya lah. Dia telefon kat saya. Lepas tu dapat sama dia tu macam berita bernama tu. Lepas tu dia hantar ke saya, baru saya yakin lah. Pasal nama terakhir tu nama saya. Saya menyangkakan ni memang lama dah saya tak ada menyangkakan. Memang saya dah lupa dah kadang-kadang kan. Dah menang juga. Nombor 4 sekali, sudah tu adalah yang rezeki. Tapi alhamdulillah ni rezeki saya. Sebulan dua bulan ni mungkin saya buat ada perancangan lain ke mana, kita tahu kan. Macam sekarang ni saya tak tahu siapa pun. Insyaallah tu mesti. Insyaallah sajalah dalam perancangan. Insyaallah. Saya pun dah lama dah masuk dalam tabung haji tapi tak panggil lagi. Insyaallah lah mungkin.